Pagi-pagi gini enaknya mancing dulu coy ya, mencari ikan di dalam kolam anjay. Ibarat kata-kata, di mana ada kolam di sana ada ikan. Itu ngapain coy? Lu mau tahu nggak gua mancing apa? Apa tuh? Mancing keributan. Anjing. Woi, apa nih coy? Ada apa pamul? Waduh, Zenkai map mendadak ini ya. Jadi misi kali ini aku memberikan informasi kalau ada balapan mobil Fast on Furious terbesar dan terkencang di kota ini, Zen. Kalau kamu ikut balapan itu, kamu bisa mendapatkan mobil Fast on Furious. Ini Brian O'Connor. Ya O'Connor itu coba. Nah, terus gimana pemul? Gimana? Nah, jadi gitu Zen, event kali itu berada di koordinat 1602. Di sana aku udah siapin mobil Fast on Furious yang buat kalian pakai nanti itu. Jadi kalian nanti tinggal pakai aja itu mobilnya buat balap kali ini. Oke, siap Pak Mul. Sekarang patah-patahan. Apa sih ini orang? Oke guys, jadi back lagi guys channel Zenco. Di vlog ini kita bakal melakukan misi balapan mobil Fast on Furious terbesar di kota GTA 5 guys ya. Kita bakal balapan mobil Fast on Furious guys ya. Katanya tadi Pak Embul udah nyiapin mobilnya tuh di bengkel di koordinat sini coy. Bisa kita bakal pergi ke sana, kita bakal ambil mobilnya guys ya. Kita bakal balap mobil Fast on Furious guys. So guys, makanya semua kita mulai vlognya, kalian semua jangan lupa subscribe dan like-nya supaya aku makin semangat upload kontennya guys ya. Jika kalian pengen apa, kalian bisa komentar di bawah nanti coy ya. So guys, kita bakal langsung aja cari si Kai guys. Mana si Kai guys ya, tadi dia ada di sini cuy. Woi Kai, sabar. Gimana Kai? Gimana Kai? Si Fawas. Gimana Kai? Cipili pampam, acu malakaka. Lu sana dulu anjir. Acu malakaka, cipili pampam. Lah bubu. Lu sana dulu anjir. Kenapa? Ntar lu dateng. Lu sana dulu, ntar gua lu dateng. Cipili pampam, lah bubu. Sana dulu anjir. Cipili pampam, lah bubu. Kacrit, kamu ngapain dari segenting kacrit? Sabar, aku lagi radioin temen. Oh, kacrit lagi radio guys deh guys. Oke guys, kacrit guys. Oh ya, BTW tadi lu gak diboleh Pak Aji ya? Oh, gak boleh Pak Aji? Siapa tuh cowok? Kacrit. Lah, apa sih guys? Oke guys, sekarang kita bakal langsung aja guys ya. Kita bakal berangkat pergi ke tempat lokasi balapannya coy. Tapi sebelum itu kita bakal pergi dulu ke lokasi di mana mobilku berada guys ya. Kita bakal pergi dulu coy ya. Kita bakal tanya nih temannya si Kai. Woi, Paji. Apa-apa? Lu mau ikut gak anterin kita ambil mobil dulu cok di garasi? Boleh. Okay. Tapi bangkuku cuma 2 cok. Apa-apa, aku punya mobil kok, santai. Oke. Ya kita langsung aja berangkat. Go. Oke guys, langsung aja guys, kita bakal berangkat guys ya bersama Pak Haji Udin itu guys. Satu Pak Haji Udin tuh. Gila. Woi, nabrak cok. Woi, santai. Gila aja Pak Haji ini nabrak mobil Porsche-ku guys, belum tahu aja guys ya. Kita berangkat dulu pergi ke bengkel mobil itu guys ya. Karena Pak Embul dia udah menyediakan mobil Fast and Furious di bengkel itu guys ya. Apakah mobilnya coy? Kita bakal cari tahu aja guys ya. Kita bakal pakai mobil itu buat balapan guys. Kita bakal pergi ke bengkel dulu ya guys ya. Oke, langsung aja coy, let's go. Woi. Waduh. Kocak. Yang bener nyanyi mobil kocak nih orang nih, kocak guys ini guys. Waduh. Langsung aja kita bakal balap guys. Pak Haji nih naik mobilnya kocak. Pak Haji. Aduh, Pak Haji Udin nih naik mobil kocak kali Pak Haji Udin. Aduh. Oke guys, sekarang kita udah sampai guys ya depan bengkelnya guys. Kalian bisa lihat, ini dia bengkel mobil yang dibilang sama Pak Embul itu guys ya. Namanya bengkel Paleto Garage guys ya. Waduh cuy, kita bakal langsung aja guys, kita bakal masuk dulu ke dalam bengkel ini guys ya. Halo, buka. Let's go guys, kita bakal langsung aja guys nih. Mana nih si Kajit teman-temannya, mana guys sama Pak Haji itu guys ya. Lama sekali mereka coy. 5 menit kemudian. Oke guys, sekarang kita udah sampai guys ya di bengkelnya. Kalian bisa lihat coy. Iya coy, ini dia bengkel nih. Lihat tuh depan tuh coy. Ayo sini kita lihat dulu coy. Mobilnya dikasih sama Pak Embul coy. Oke guys, kita bakal langsung aja guys ya. Kita bakal lihat dulu mobil yang dikasih sama Pak Embul guys ya. Waduh coy, ini dia coy. Ada 3 mobil coy. Ini kok kayak punya si Pak Haji coy ini coy. Bentar coy, gua mikir sih dulu coy. Berat coy. Pelanginya tinggi. Oh ya. Enggak jadi udah. Oke guys, jadi nih guys ya, mobilnya coy udah ada 3 mobil. Kalian bisa lihat guys ya, ini ada mobil Skyline R35, R34 nih guys ya. Ada mobil sini, mobil Nissan Invicta Mona Lisa coy, dan ada mobil Eclipse Turbo coy. Kalian bisa lihat guys ya, ini masing-masing ada 3 mobil nih. Kenapa mirip kayak punya Pak Haji guys ini? Pak Haji ini kok kayak punyamu Pak Haji ini, Pak Haji? Iya cuy, ini kok aneh kali ini. Udah mendahului. Iya, ini Pak Haji kok ambul, cuy.
Apa jangan-jangan iya, nih Pak Mul salah ngopi lagi nih? Iya, aku udah beli duluan cok mobilnya cok. Waduh, ternyata tidak selangka itu mobil ini ya. Iya cok, ini beda nih sama mesinmu nih. Ini KW nih mesinnya nih. Mesin kijang ini cok. Mesin kijang. Yaudah cok, kalau itu kita bakal langsung aja, kita bakal pajang mobil kita depan cok. Kalau itu cok ya, kita bakal taruh luar dulu guys ya mobilnya guys ya. Oke guys, jadi nih guys ya, kan bisa lihat di belakangku udah ada mobil Skyline, mobil Silvia, dan mobil launcher ini guys ya. Kan bisa lihat ketiga mobil ini bakal kita pakai saat balapan nanti guys ya. Kita bakal review dulu guys ya. Jadi sini ada mobilku guys, aku bakal pilih mobil Nissan Skyline ini guys ya. Ini nggak tahu punya siapa nih, yang tahu kalian komentar di bawah guys ya. Nissan Silvia Mona Lisa coy, ini lebih detail lagi guys mesin itu. Sampai atas-atasnya tuh ada kelihatan gitu guys ya. Dan di sini tuh ada mobil Eclipse Launcher guys. Ini Eclipse Launcher punya siapa cok? Weh, ini punya siapa mobilnya nih yang warna hijau nih weh? Ini mobil saya nih. Oh, mobilnya si Kai coy. Waduh, punya lu yang mana was? Yang ini kan lu tahu enggak lu? Apa-apa? Punya aku sendiri coy. Mesin Ujanda. Ini mesinnya apa nih? Kok kayak mobil mesin Pajero cok ini cok. Apa nih cok? Ini apa nih namanya? Kita lanjut ke sini nih, mesin apa ini? Mesin Mona Lisa spek spek ibu-ibu ini cok. Spek cumi darat ini. Spek cumi darat. Nah kalau ini spek pemotong rumput ini cok, pemotong rumput ini. Ini mesin pemotong rumput. Iya pemotong rumput mesin nih. Mesin sanyo ini cok. Mesin sanyo. Sanyo. Ya udah cok, gimana cok? Kalian udah siap belum balapan cok? Wow, udah ready. Lu tahu nggak di mana balapannya nanti nih? Belum tahu sih. Di koordinat 2000 coba tandain. Sini coy, bakal balapan di sana, dan nanti di sana tuh udah ada peserta-pesertanya coy. Jadi kita nggak cuman bertiga doang kita balap di sana coy. Nanti kita bakal merebutkan beberapa piala di sana coy. Gimana, kan udah siap belum? Siap. Yuk, udah kita langsung aja kita berangkat coy. Let's go. Oke. Langsung aja kita berangkat coy. Let's go. Oke guys, sekarang kita bakal langsung aja guys ya, kita bakal pergi dulu ke tempat balapannya guys ya, karena di sana tuh udah banyak banget peserta-pesertanya coy ya. Guys, sekarang kita udah sampai guys ya, kan bisa lihat coy ini deh guys. What the hell bro, ini apa bro rame-rame gini bro? Waduh coy, enggak bisa dibarin coy. Kita parkir depan mobil mereka coy, ngapain ngandang jalan kocak weh. Sini kita parkir sini weh. Lihat coy, ini ada 3 mobil coy kan bisa nih. Wah lama bro, ini mobil apa coy? Ini mobil ini Supra coy. Supra bro. Brian O'Connor ini. Brian O'Connor cok ini cok, si Makuna cok ya. Bro ini siapa nih kok pakai dasteran? Ini dasteran ya cok ini cok. Balapan dasteran ini cok. Wah gile. Ini mobil Evo Pink ini. Wah ini kayak anak-anak STM ini tuh. Ini outfitnya anak STM nih cok. Ini cok apa nih? Ih bau cok. Waduh kalian ini apa sih, kalian pemula baru datang udah bilang kami dasteran. Emang kalian sejago apa sih? Ayo sini balap sama kita. Ede, wah macam-macam nih orang nih. Belum tahu coy ini orangnya, belum tahu ya. Tahu kamu ya? Gimana kayak ini, kayak kita tantangan nih. Tantang dong, wah lu belum tahu. Oke, okay, kita tantang aja Baji, sih tahu Jojo. Wede, berani-beraninya kalian ya. Udah kalau gitu gua mah sikat aja. Kalau gua mah ikut juga, bro. Kita bakal basmi. Lu belum tahu kekuatan Supra terkencang di kota ini ya. Ya udah, bro. Kalau gitu gimana nanti kalau yang kalah bakal ngambil mobil? Yang menang bakal ngambil mobil yang kalah. Ya. Bener-bener tuh. Ya, tuh. Gimana, kalian setuju enggak? Tapi nanti kita bakal balapan ke atas gunung sana tuh. Lu berani apa enggak lu, ha? Ya udah gitu, kita langsung aja mulai balapan kali ini. Pastinya kan bakal kalah dari kita bertiga. Kita lah mobil legendaris di kota ini. Oke, sekarang kita bakal langsung aja guys ya, kan bisa lihat di belakangku udah ada 6 mobil Fast on Fruits coy bakal balap guys ya. Ada mobil Nissan Skyline yang bakal balapan guys ya. Kita bakal tentukan siapa yang bakal menang coy. Woi, kalian udah siap belum, woi? Ayo, gas, langsung aja kita hitung ya. Mana ini rutenya? Apa rutenya, kita bakal pergi ke atas gunung itu dan yang menang nanti bakal dapat mobil. Gimana? Oke. 1, 2. Panaskan ban. Oke, 1, 2, 3. Langsung aja kita pergi ke atas. Langsung aja kita pergi. Wah, sudah terjungkal nampaknya. Mobil, sumpah kesini, ini jalannya curam banget guys. Oke, let's go, kita nggak boleh lewat tanah guys ya, kita harus lewat jalan ini. Let's go guys, kita harus menang guys ya. 8 kali ini bakal menentukan siapakah mobil yang paling kencang coy. Waduh bro, guys ini butuh skill juga guys ya. Kalau kalian cuma asal-asal ngegas doang, ini bisa kalah coy ini guys. Kayak si itu guys, si Pak Haji itu guys ya, Pak Haji Kota guys. Waduh nyangkut. Woi curang curang cuy.
Woi, apa nih curang guys, lihat guys, lihat tanah guys, curang guys. Sumpah guys, kocak guys, curang kali guys, curang guys. Let's go, kita bakal balap coy, enggak boleh dibiarkan ini guys. Let's go, kita bakal balap. Waduh guys, mereka dia curang guys ya, malah lewat tanah coy. Malah aku bilang tadi enggak boleh lewat tanah guys ya, mereka curang guys guys. Oke, santai-santai guys ya. Yang curang bakal kalah dengan yang benar guys. Kebenaran, hidup kebenaran. Hidup kebenaran. Oh kan dibilangin kan dibilangin kan. Hidup kebenaran guys, hidup kebenaran. Let's go guys. Kita menang guys ya. Dia tuh curang guys. Oh, mampus kamu curang, mampus curang, mampus. Let's go, kita harus menang guys. Kan kecurangan guys ya. Let's go. Oke, let's go. Wes, lewat lewat. Guys, sabar-sabar guys. What the guys. Ternyata bisa nembus guys. Ternyata bisa nembus guys ya. Kita kena karma coy. Waduh 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 kan waduh kan. Parah guys ini guys, sumpah guys ya. Malah nembus-nembus gitu coy. Parah guys, parah guys. Oke, santai santai. Waktu pun nembus-nembus kita bisa guys ya. Ini nembus-nembus gitu, aku ngerti kenapa bisa nembus-nembus gitu guys ya. Kocak kali coy. Oke, langsung aja let's go. Oke, waktu seperti ini sangat berharga guys. Kita harus menang guys ya. Aduh, nampaknya kita mulai late game ini guys. Late game, late game. Oke, late game, late game, late game. Waduh guys, sumpah guys, ini curam banget guys. Oke, curam, curam. Santai, santai. Belokan, belokan. Kita lewati belokan kali ini. Let's go. Terus menang guys ya. Waduh guys, sumpah guys. Ini jalannya licin-licin kali coy. Ini jalannya guys. Oke, kita nomor 3 guys. Jadi kita nomor 2 guys. Waduh, kocak, kocak. Oke, santai, santai, santai. Let's go, kita harus menang guys. Let's go. Let's go. Let's go, bang. Let's go, bang. Kita balap-balap. Let's go, let's go. Oke, awas, awas. Oke, awas, aduh. Aduh guys, gue. Oke, santai, santai, santai. Kita kepung-kepung-kepung. Masih bisa, masih bisa, masih bisa. Oke, let's go. Masih bisa, masih bisa. Ada harapan guys. Bisa guys, bisa guys. Masih ada harapan guys ya. Santai, santai, santai. Aduh. Aduh, itu kan itu aneh itu. Aku waktu kenapa itu, cok. Bisa aneh gitu, cok. Kita harus menang guys. Let's go guys. Kita enggak boleh kalah guys ya. Ya minimal minimal kita juara 3 lah guys ya, pokoknya coy ya, juara 3 guys ya. Oke. Karena aku enggak terlalu bisa naik mobil guys ya. Aku bisanya naik motor drag doang, cuma bisa naik mobil guys buat sekali guys ya. Oke, let's go. Oh, mampus terpental dia. Oke, bisa nih kita nyelip nih. Bisa, bisa nih. Eh, bro, 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 bro. Woi. Woi, curang, woi, curang, curang, curang. Wah, curang sih, curang sih. Woi, curang sih, curang sih. Curang kan curangan, curang, curang. Curang, curang, curang. Curang, curang, curang. Woi. Woi, curang, woi. Woi, woi, woi. Oke, menang. Menang, menang, menang. Aku lawan. Woi, go. Curang Pak Haji ya, curang nabrak cok, curang cok. Curang Pak Haji, curang, curang. Oke, jadi karena kalian tadi itu imbang dan kalian sama-sama masuk ke jurang, gimana kalau kita mengadakan tes balap lari enggak tuh? Balap lari untuk merebutkan gelar juara 2. Ya, gimana karena tuh balapnya? Boleh, boleh, boleh. Sesuai trading finansial kripto kena. Apa sih? Nah, udah kita gini aja, cok. Balap lari dari sini aja kok gitu. Bentar. Dari sini sampai di warung itu aja. Berani gimana enggak? Nah, gua juri nanti sesuai tembakannya ini meletup ya kan. Kalian nanti okay, langsung okay. Lari. Oke, okay, oke. Okay. Joko dulu, Joko. Ini karena okay, siap, lari pakai star finish, pakai star. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Apakah kalian siap? Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Satu. Langsung aja. Sabar. Satu. Dua. Tiga. Lari. Lari, lari, aku duluan, duluan. Aku menang, aku menang, aku menang, aku menang. Boleh, 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 boleh. Hore, kita menang. Wih sih, wih sih, kita menang, kita menang. Aku menang, aku menang. Aku menang, aku menang. Aku menang, aku menang. Baji kocak, baji kocak, baji kocak. Larinya. Oke guys, sekarang kita langsung aja kita bakal umumkan juara lomba balapan Fast on Furious terbesar di kota kali ini guys ya. Karena tadi yang pertama adalah mobil Eclipse warna hijau, berarti Kai adalah juara pertamanya. Dan betul-betul Kai juara pertama. Dan tadi karena aku menang lomba lari, berarti aku juara kedua. Dan Pawas adalah juara terakhir, juara ketiga. Dan dia adalah berarti dia yang kalah cok. Jadi kita harus ambil mobilnya dia, cok. Tapi karena teman kita hukum aja deh, gimana? Suruh nggak? Daripada dia nggak punya mobil, kan mending kita hukum aja kan? Ayo benar sih. Ayo udah kalau gitu, boleh. Aku hukum kamu, apa? Kamu jatuh dari tebing sana. Apa gitu? Ya itu hukumnya setimpal itu. Kayak masuk. Nanti ku doain supaya bisa spawn lagi nanti. Nanti kan bisa masuk RS, ah, ku angkut masuk RS.
Oke. Ya udah sih. Ini gimana nih, kita langsung campakkan aja atau gimana nih? Oke, sekarang kita bakal langsung aja. Kita bakal turunkan beliau ini ya, dasar haji pendosa okay, kamu ya. Oke. Dia suka kalian pendosa kali. Dia suka tusuk-tusuk anak hajinya, Cuk. Dia suka tusuk-tusuk anak hajinya, Cuk. Nih, ayo, 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 Cuk. Cepat. Langsung aja. Kalian pendosa sekali kali ini aku. Bye. Satu, woi, kurang cok. Suruh lompat deh, kurang. Nah, cepat sini, kamu harus lompat ya. Tadi salah kau ya. Kamu harus lompat ya. Kok gitu cok? Gocak. Woi, ulang woi. Kocak woi. Kocak air lah guys, ini kayak mana pula ya. Udah guys, gitu guys ya, mungkin itu kali ini guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika kalian pengen lanjutin lagi, jangan lupa subscribe dan like-nya guys. Woi, kocak woi. Aduh. So guys, jadi mungkin segitu aja guys ya. Vlog kali, jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika kalian pengen apa lagi, kalian bisa komentar di bawah ya guys ya. Ini ngapain semua jadi gitu ya guys ya. So guys, jadi mungkin segitu aja vlog kali guys ya. Lupa subscribe dan like-nya dan see goodbye coy ya. Next kita bakal bikin balapan apa lagi guys? Komentar dari gua guys ya. Ini kenapa jatuh semua kocak? Aduh, ekstrim juga cok. Wah, ekstrim. What the hell bro? Aduh guys. Wah, terpusing-pusing balaku. Terjatuh-jatuh, terngiang-ngiang. Terpusing-pusing sambil nembak-nembak. Aduh, ya udah guys, gitu aja guys ya. Ntar mati pula jadi aja.